Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memfonis dua orang penyuap anggota DPR Dewi Yasin Limpu masing-masing dua tahun penjara. Keduanya yakni Kepala Dinas SDM Kabupaten Deyai, Papua, Irenius Adi, dan pengusaha Setiadi Yusuf. Menurut Majelis Hakim, keduanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena secara bersama-sama memberikan suap kepada mantan anggota Komisi 7 DPR Dewi Yasin Limpu. Keduanya juga dijatuhi denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPU yang menuntut hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Atas fonis itu, keduanya kompak tidak mengajukan banding.